Opa Oma, kaum PKLU, PPB dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Markus Thomas Maure, Ketua Pelkat PKLU, PPB, Demak Suluam Pontianak, Kalimantan Barat. Pagi ini saya hadir lagi dalam rangka memenuhi program Dewan PKLU, PPB di Indonesia bagian Barat, yaitu dengan tema Saya dan PKLU PPIB Membaca Alkitab Bersama. Yesus menginginkan doaku bersinar. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Namun sebelum saya membacakan untuk kita semua, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu nyata di setiap langkah hidup kami. Terutama kaum PKLU yang menikmati berkat pemeliharaan Tuhan hingga boleh berada di tahun 2022 ini. Terima kasih mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengarnya. Amin. Opa Oma yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam renungan pagi ini. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Rut pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, Rut bertemu dengan Boaz. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat
apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam renungan pada pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat hari ini Kamis 5 Mei 2022 dengan judul Berbuat Baik Secara Kristiani. Perbuatan menolong orang atau berbuat baik kepada orang lain bukan hanya bijak tetapi juga indah atau menyegarkan jiwa. Perbuatan ini akan semakin harum semerbak dikalau dilandasi dengan kasih dan ketulusan. Ketulusan cinta kasih Ruth kepada Naomi terlihat nyata ketika ia tidak memakai kesempatan yang diberikan Naomi untuk pulang kembali kepada orang tuanya. Setelah Ruth selesai mengirik jelai-jelai yang dipungutnya dan membawa pulang hasilnya ke kota, Naomi melihatnya. Lalu Ruth mengeluarkan kelebihan makanannya. Naomi mengucapkan pujian dan berkat untuk Boas yang telah bermurah hati dan memperlakukan Ruth dengan istimewa. Naomi memberitahu bahwa Boas adalah penebus mereka, artinya kerabat dekat yang akan membantu membebaskan mereka dari kemalangan atau kemiskinan. Penebus juga berarti orang yang membuat kehidupan sanak keluarganya menjadi lebih baik. Tidak sembarang orang berhak menebus ladang Elimelek. Boas memiliki hak untuk menebus sekalipun bukan kewajibannya atau tanggung jawabnya untuk melakukannya. Karena itu inisiatif menebus bukan datang dari si penebus, melainkan dari Naomi. Melalui perjalanan hidupnya, Ruth mengalami kebaikan Tuhan bukan di tanah Moab, melainkan di tanah asing atau Bethlehem. Naomi juga mengalami kebaikan Tuhan melalui Ruth. Di hari baru ini, Tuhan membentangkan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Tentulah kebaikan yang akan kita taburkan bukanlah bisa dilandasi dan dimotivasi supaya di lain waktu kita akan mendapat kebaikan dari orang lain, atau bukanlah karena orang lain sudah berbuat baik kepada kita, maka kita wajib membalasnya. Akan tetapi kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Inilah perbuatan baik yang dimotivasi dan dilandasi hanya oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain.
bersinar terus. Bapak Oma yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji namamu Tuhan, sebab kasihmu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, atas berkat pemeliharaan pertolongan Tuhan, kami boleh dapat menyelenggarakan program hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena tanpa Engkau, semua yang kami lakukan hari ini tidak akan kami mampu melakukannya. Tapi karena kasih dan kemampuan yang daripada-Mu, kami boleh dapat melaksanakan program ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam acara ini. Biarlah kami dimampukan dan dikuatkan, baik yang sudah menyelesaikan melaksanakan tugas ini maupun yang sedang melaksanakan saat ini. Tuhan mampukan kami, agar biarlah Roh Tuhan yang dapat menuntun memelihara hidup kami, supaya program-program selanjutnya kami dapat melaksanakannya dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU Pusat yang boleh dapat menyelenggarakan program ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala usaha dan upaya mereka. Berkati segala rencana-rencana selanjutnya, biarlah mereka tetap melaksanakan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Tuhan juga berkati setiap keluarga rumah tangga. Berkati kesehatan, kemampuan, agar mereka juga senantiasa di dalam berkat kekuatan yang daripada-Mu. Dalam nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa menyerahkan situasi dan kondisi COVID Omicron yang saat ini sedang terjadi di bangsa negara kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sanggup untuk mengatasi semuanya. Dan biarlah Tuhan, COVID ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang melawat kehidupan bangsa negara kami ini. Berkati para satgas yang sedang melakukan tugas untuk melaksanakan protokol kesehatan di seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami, pemerintah kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas program ini dengan baik, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua program yang sudah diselenggarakan ataupun yang sedang direncanakan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil para menteri, Tuhan berkati, agar setiap program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kepada Opa Oma yang saat ini sedang menyaksikan program ini, dari GPIB Siloam Pontianak, Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.